Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asqalani, SPD MSI. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah dilantik oleh Ibu Syarifah selaku Ketua Pelaksana Harian Warcab Kota Bogor. Dan alhamdulillah sudah dilantik menjadi Ketua Kuaran Bogor Barat. Dan sekaligus pelantikan kemabiran Kuartir Ranting Bogor Barat. Tentunya pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada kuaran lama masa bakti sebelumnya yang sudah menjadi kuaran tergiat di Kota Bogor. Dan tentunya saya ingin membawa pengurus kuaran yang baru dan seluruh anggota Pramuka Bogor Barat supaya bisa mempertahankan kepengurusan, supaya bisa kompak, bisa menjaga ketertiban dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi kuaran tergiat lagi di Kota Bogor. Tentunya harapan kami seperti itu, dan selanjutnya kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan setelah kami dilantik tentunya akan diawali dengan rapat dari para unsur pimpinan, dan tentunya akan melaksanakan raker. Dalam raker itu tentunya akan dibahas masalah program-program apa yang akan dilaksanakan di Kuaran Bogor Barat. Tentunya yang paling pertama akan mendata anggota pramuka yang ada di Bogor Barat, akan membuat KTA dan akan membuat nomor-nomor gugus depan yang ada di Bogor Barat. Tentunya kami sudah mendata sebelumnya bahwa kuaran di Bogor Barat itu, pangkalan ada di Bogor Barat itu, gugus depan yang ada di Bogor Barat itu ada 144 gugus depan atau 144 pangkalan. Tentunya luar biasa banyaknya, yang terdiri dari 67 pangkalan tingkat SD, kemudian 28 pangkalan tingkat SMP, dan 31 pangkalan tingkat SLTA, dan 3 pangkalan tingkat perguruan tinggi. Dan tentunya kami merasa berat dan merasa kekurangan tenaga. Tentunya bagaimanapun itu merupakan tantangan bagi kami untuk membuat generasi muda yang ada di Kuaran Bogor Barat supaya menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Tentunya kami akan melaksanakan kegiatan seperti itu supaya anggota pramuka yang ada di Bogor Barat betul-betul giat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diprogramkan, yang sudah diagendakan oleh Warcab Kota Bogor. Dan tentunya kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua Kuaran Bogor Barat tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik. Demikian sambutan dari saya sebagai Ketua Kuaran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.